disebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya ingin memperkenalkan diri yang mungkin selama ini yang begitu akrab disapa dengan Haji Cicang, mungkin cuma ditahu nama tapi mungkin belum tahu orangnya yang mana. Alhamdulillah hari ini saya dapat undangan untuk menghadiri acara berbuka puasa dan punya kesempatan untuk menyapa semua teman-teman relawan Kayopi, sehingga saya juga bisa memperkenalkan diri di tempat ini. Nama saya Haji Adila bin Muhammad Ali, yang biasa akrab dipanggil Haji Cicang. Dan saya juga berharap ke depan dipilih di 2024 sebagaimana diberikan doa dan dukungan kepada Kakak Yobi, saya juga berharap bisa diberikan doa dan dukungan dari relawan Kakak Yobi dan pendukung Kakak Yobi. Boleh? Alhamdulillah ya, karena semua itu apa yang akan diraih ke depan, terpilihnya Kakak Yobi, duduknya Kakak Yobi, itu tidak terlepas semua dari doa dan dukungan moral yang ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di masyarakat bahwa dominan sekitarnya itu pasti ya. Jadi ini semua nanti itu kan apa yang kalau Kakak Yobi bisa mencapai suara yang Kakak ditargetkan dan insya Allah Kakak bisa menjadi ketua DPR, dan itu suatu kebanggaan untuk masyarakat bahwa Dobi. Amin. Dan itu kemarin sudah pasti ya, siapa suara terbanyak itu yang akan menjadi ketua. Ini ketuanya. Itu asesmen sudah jelas. Dan kesempatan ini saya berharap masyarakat Mahodopi jangan disia-siakan, sehingga masyarakat Mahodopi jangan cuma jadi pengusaha, tapi harus juga ada orang yang elit di atas. Kalau saya sudah bosan jadi pengusaha, jadi saya ingin melangkah lagi yang baru. Supaya mungkin dengan